Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tridaya Online. Oke, perkenalkan nama kakak, Kak Dewi, kakak tutor biologi dari Bimbel Tridaya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menerangkan tentang materi sistem saraf. Ya, kita mulai ya. Nah, sistem saraf. Yang pertama, kakak akan bahas tentang sel saraf. Nah, sel saraf itu gambarnya kira-kira seperti ini ya. Bagian-bagiannya ada apa aja, Kak? Yang pertama di sini, kita tahu ya bahwa sistem saraf itu fungsinya adalah untuk menerima rangsangan dari reseptor, kemudian diteruskan sampai ke efektor. Kemudian dari dendrit kemana? Masuk ke badan sel. Kakak gimana cara ngafalinnya? Kalau kakak itu pakai kunci 3D. Kunci 3D-nya pakai lagu. Lagunya Doraemon. Kayak gitu ya. Contohnya kayak gini. Olfaktori, optik, okulomotorik, trochlear, trigeminal, abdus, and fascia.